kasih nama Fortuner. Dia baru sekitar 1 tahunan saya pelihara di rumah, tapi sudah lumayan prestasinya. Terakhir kemarin di kontes di JEC nomor 1 kelas utama, terus kemarin minggu di Muntilan nomor 1 lagi. Alhamdulillah masih bisa bertahan di podium. Mungkin pagi keluar, kalau bisa main embun, jadi nanti dia langsung masuk ke kandang polier, mungkin sampai jam 11-an. Nanti habis jam 11, nanti di polier dikasih jangkrik 5 ekor. Nanti habis dari polier jam 11-an itu nanti dikasih proto sedikit. Nanti sore sama 5 ekor lagi. Jadi rawatannya cuma itu aja. Cuma nek mau main mau pasca lomba, mungkin H-1 itu porsi jangkriknya ningkat jadi 2 kali lipat. Kalau hari hanya mungkin sama kayak hari, cuma dikasih ulet Hongkong aja. Udah itu aja tambahnya. Terus gantang. Udah. Ya. Mulai dilombakan sejak setengah tahun yang lalu atau sejak dilombakan sebelum rontok, berarti ya setengah tahunan yang lalu lah. Ini burung habis rontok baru turun 2 kali. Kemarin ya alhamdulillah 1-1. Sebelum rontok banyak prestasi juga, tapi masih meraba-raba rawatan. Udah itu dulu. Ini saya kemarin ada produk yang bagus, tenaga sama power bisa meningkat setelah jangkriknya mengkonsumsi maksimum. Ini produk yang bagus, mungkin bisa untuk dicoba sama kicomania yang lain buat meningkatkan daya tempur burung. Mungkin dari segi tenaga, power, sama volume. Sebelum pakai maksimum, burung masih ada sedikit tenaganya kurang maksimal. Setelah pakai ini ya alhamdulillah, dari sampai awal gantung sampai akhir maupun main 2 kali 3 kali tetap masih sama tenaganya. Bagus ini maksimum. Kandungan ramuan ini yang membuat dia bisa bertahan main 2-3 sesi.